Halo guys, welcome di channel Kutu Coklat. Dan kali ini kita akan memainkan game Mobile Legend. Dan kali ini gue bakalan review skin baru Stun, yaitu Brody. Dan di sini gue udah beli skinnya guys. Mari kita lihat MM Brody. Nah ini dia. Ini skinnya irama. Buset, keren banget ya animasinya. Lagi nge-DJ dan ya seperti itulah skinnya. Yuk kita akan langsung review skinnya di dalam gameplay. Nanti gue bakal main sama teman-teman gue seperti biasa dan ya kita akan lihat gameplay. Oke guys, di sini gue udah memakai skin Brody dan kita bermain bersama. Di sini ada Benny, ada Gladys, ada Malik dan ada Hizu. Semoga aja nggak bau ya kali ini pakai Brody. Karena gue jarang banget pakai Brody. Iya, bisa pakai semua hero. Lagi ada event 515 guys, di mana kita bisa pakai semua hero gratis. Wow. Ya guys, kita udah masuk ke dalam gamenya dan ternyata musuh kita udah ada Selena nih, Selena Stun. Nanti kita bakalan review juga ya. Selena Stun. Itu? Oh, ini ya? Tuh. Ntar kita bakalan coba juga tuh pakai itu. Di gua biru dong. Yuk, kita lihat normal hitnya. Oh, harus ada target, guys. Gua lupa kalau pakai Brody itu harus ada target. Skill satunya. Wih, mantap sekali. Musuhnya ada. Oh, ada Fanny. Buset dah. Guys, kalau PTHF udah di mid, guys. Mana suaramu? Oke. Bang. Lik, jalannya jangan gitu lah, Lik. Lihat ketahuan dong mau bantuin Bang. Oh iya. By the way, klasik tuh. Ya, tetap aja. Ben, kok diem, Ben? Benny? Waduh. Benny nge-lag, guys. Ben? Jangan berhenti. Kalau ada masalah hidup, bilang, Ben. Waduh. Cerita. Enggak gitu dong. Ya kan Benny. Ah. Ya ampun Ben. Ini keren loh skillnya. Guys tuh sekali dia nyerang tuh ada efek-efeknya. Pas kena musuh skill 1 dan ada skillnya 2 itu tuh buat nge-stun. Emang sih kelihatan dari tampilan tuh seperti biasa doang, tapi pada saat dia nyerang itu tampilannya itu. Hidup adalah sebuah puisi. Awas, lagi dua kali. Wih, mantap juga Benny tuh lelenya. Benny nge-troll guys. Waduh, Benny nge-troll nih guys. Benny nge-troll guys. Eh, tariklah. Ini tuh. Nih. Jangan berhenti. Buff nih, buff. Oh, ini deh. Well played. Sepertinya ada terjadi kesalahan. Untung gue gak lihat Lik. Anggap aja gue gak lihat Lik. Iya tenang. Yang itu di cut ya. Tolong. Ya Benny lah. Oh bukan. Aduh Lik. Tarik lah. Gue pasti dimajuin itu Lik. Aduh, gua hyper lagi. Mati di awal. Tenang tuh, tenang. Main late game menang, Brody. Iya. Tapi tetep aja ya, Li. Langsung miskin. Iya, Fanny-nya jago. Kartel gak tuh? Jangan dulu. Adalah untuk. Oke. Retrik gua habis. Habis gua ambil buff bawa aja. Bawa enggak, Ben? Lu ada ulti enggak, Ben? Mati nih. Oke. Aduh, enggak kena. Jangan berhenti. Sip. Buset. Di ulti aku enggak. Lu kalau tarik Selena sih mantep sih. Ya, sayang banget. Lagi. Eh,
apa-apa kalian, apa? Gua deket-deket lagi. Tuh, nice. Dikit lagi. Aduh. Mantap. Yo 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 yo, ini turtle. Itu tuh nanggung Layla. Kejebak, mati. Hello. Skill 2 nya Koko salah tadi, harusnya ke Layla itu. Turtle, let's go. Selena nya dulu. Klik, tarik dulu Selena nya. Mancing. Lagu ini adalah untuk. Hai. Oke. Hello. Aduh. Skill 2 skill gua. Skill 2 gua. Gilanya lama banget. Oke guys, saya sudah hidup lagi. Kalau bisa kita turtle yuk, biar lebih. Oh tapi duit kita udah lumayan sih. Gue TB-in. Abis buff aja. Soalnya gue udah, ntar gue simpan retri buat turtle. Ntar abis ini, abis bawah merah. Adalah suara terakhir yang akan mereka dengar. Dia ngelindungin paginya lagi tuh. Astagfirullah. Sakit banget. Paginya di bawah ya. Oke. Mantap. Yuk, turtle. Hati-hati, Ben. Lu waktu itu ada Selena, mati lu. Untung di atas loh. Kita bunuh Selena dulu lah. Ngeselin itu. Sama Fanny sih. Dari pancing turtle aja loh. Ntar juga dia nongol. Dapat Fanny. Ya gak mah. Oke. Maju. Mati kau. Dapat lagi nih. Enggak jadi. Balik. Lik. Nguk apa lu, Lik? Lu hook orang gampang tuh malah enggak kena. Bung. Kelar. Buff musuh enggak sih buat Fanny, biar Fanny enggak ngambil? Boleh. Buff ini, buff. Oh, diambil. Nice. Itu adalah sebuah puisi. Buff biru lu tuh. Iya. Lagu ini atas, adalah untuk. Ada mangsa. Ini skinnya sih keren sih. Gara-gara ada efek-efeknya. Iya, free kill. Oke. Kita nge-buff lagi guys. Akan menyembuhkan. Sebelum kita maju lagi. Ben. Selena mati nih, Ben. Mati sama lu. Abis lu tarik lu gigit. Kena enggak masalahnya? Ben. Ada abang-abang, Ben. Abang-abang dong. Gua enggak tahu namanya. Bang, Ben. Ini Ben. Ben. Bang. Dia enggak kena. Gua ambil tormit dah. Mana Malik dong yang itu? Rasakan itu, the power of gendut. Udah mau mati tuh, Selenanya. Ayo, nih, pukul. Mati deh. Gak mati, kayaknya satu hit. Tuk. Masih kabur. Biarin aja dah. Yang pasti di atas, kan? Selena. Musik akan menyembuhkan. Your team destroy the turret. Sini, kita jaga Selena aja.
Hai. Bapak dia. Ya, enggak ke-stun dong dia. Langsung terbang. Sesakit itu loh. Iyalah, jalan sempit begitu. Sesakit itu kah? Gua ambil buff gua dah, daripada ntar diculik mereka. Oke. Dengarkan lagu. Benny jadi ini anjir. Jadi apa? Jadi makanan. Musik bisa berbicara banget. Makanan sedapnya Fanny anjir. Net, nah kan lu mau kemana? Mau ngapain? Mau ngambil buff-buff teman gua lu, hah? Yaudah yuk, perangin dulu lah. Ini. Oh, mantap. Hook, aku zoning 2 orang. Kan lu cooldown. Balik itu. Tempel. Tuh, Ranger-nya. Majuin aja itu towernya. Sayang, dikit lagi. Oh, dia Selena. Pasti balik dia. Fanny nih, Fanny. Yo, musik akan menyembuh. Aduh, jing sakit aku. Lagu ini adalah untuk. Keluar. Nyari mati dia. Aduh, Ben. Gua bisa dapat tadi. Wah. Itu Selena sih, lelenya sih jadi keren sih. Cuman jadi lebih gampang kelihatan gitu enggak sih, Yusuf? Iya. Sepertinya iya. Ah, ayo loh. Udah pasrah Selenanya. Layla. Gak jadi. Aduh, sakit. Balik dulu. Rangernya sakit tuh. Ntar Koko botakin hutannya mereka dulu. Dengarkan lagi. Gak dapet dong. Gua gak ada ulti. Siap. Lo Balik dulu aja guys. Jangan aku mati semua. Wih, mantap isu. Hijau lo. Ah, mampus lo. Aduh. Mati. Itu pasifnya ya? Yang ada putih-putih absorbnya si Izu. Oh iya. Ambil buff biru tuh. Nah, udah. Ben, kok lu curang sih, Ben? Asis lu 11, Ben. Lu ngapain, Ben? Kalau ada yang mau ambil buff, ambil tuh. Nggak apa-apa. Lagu Ben adalah untuk. Ya, nggak apa-apa. Udah dapat buff musuh. Wih, Izu. Gila. Sendiri dong. Balik dong. Gak ada obat. Buset. Ngamuk, Ben. Nampak doa. Ada masalah apa, Ben? Banyak. TB-in dong. Mau go hit itu tamanya. Kiu. Si dong maju. Bukan dulu. Tower dah. Gemes gue, Malela. Ayo lo, mati lo, Pani. Ayo lo, sini lo, sini lo. Panik, dia masuk nyamur. Langsung keliling dunia dia. Pukul. Ayo lo. Bung. Gila, sakit anjir. Lord yuk. Kok Lord sih? Oh ya udahlah, enggak usah Lord lah. Enggak apa-apa.
Apalagi ada kata-kata mutiara nih, klasik kok lor. Eh hampir kena gua, untung gak kena lo lelenya. Itu dia ngincer gua tadi. Hidup keren tuh. Iya, efeknya terus pas dia skin glitch pop di Valorant. Waduh. Vaninya nge-push di atas dong, biarin dia nge-push kayak ini sendiri. Pasti balik juga dia ntar. Hai. Yah, kena dong gua. Ayo sini lu Fanny. Wih, mati dong Benny. Flame shot kena dong. Ben, kemana? Kemana? Nih, satu lagi. Oh, siapa? Udah. Kalian yang finishing aja, gue langsung mati di tower. Wah, gila. Wih, legendary. Power of Dude. Wah, Benny dong MVP-nya. Emang gue kalau main sama Benny pasti MVP-nya diculik mulu sama Benny. Padahal dia gak ngapa-ngapain. Dia gak ngapain, pencet skill doang dari belakang. Yang ngeteng laku-laku, bukan sangko ini. Astagfirullah. Oke guys, sekian dulu guys dari review skin Brody yang edisi stun. Menurut kalian efeknya itu bagus atau tidak? Kalian komen aja di bawah. Dan thank you banget guys yang udah nonton video ini dari awal sampai sekarang. Dan jangan lupa guys untuk kasih like-nya, di-share ke teman-teman kalian. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah main bareng bersama gue di sini. Ada Benny, ada Gladys, ada Malik, dan Hizu. Dadah. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Dadah.